Secara peribadi, saya mengharapkan semua institusi pendidikan Islam ini dapat melahirkan anak-anak pelajar yang bukan sahaja alim dalam bidang pelajaran agama tapi juga mahir dalam bidang-bidang lain untuk memberi sumbangan fardu kifayah kepada masyarakat. Jadi sebagai salah satu cabang, mungkin program TVET ini boleh kita jadikan sebagai satu usaha bersama untuk membantu pelajar sekolah agama, tahfiz dan pondok.